Rod juga channel ini kami di sini mengajak kalian untuk bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ulu, sahabat Padepokan Ilmu Hikmah, sahabat Gio, sahabat Gif, dan juga sahabat Ustaz Farhan Official. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Umi dan juga Mas Muafak dan juga Ustaz Suling, yang tentunya tidak asing lagi di telinga-telinga kalian semua, di mata-mata kalian, pecinta-pecinta kami semua. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita berjumpa lagi saat ini, sahabat. Tidak lain dan tidak bukan kita di sini berkumpul bertiga ini, kita berpisah dengan rekan-rekan yang lain. Akan kemana Mas Muafak dan Ustaz Suling? Tujuan kita kemana coba? Yo, pasti kita, kalian tahu. Kalau kita akan nyamperin, mengajak ke Ma'emprot dan Kencana. Ke markasnya ya. Kita akan ke sana. Tujuan kita bukan untuk niat kejahatan, apalagi mau balas dendam. Enggak sih. Kita insya Allah ingin mengajak untuk menobatkan dia gitu. Amin insya Allah ya. Kita tetap ikhtiar. Berhasil atau tidaknya hanya Allah yang akan bisa menentukan. Yang penting kita selagi ada kesempatan, enggak ada salahnya kita ikhtiar. Gitu ya. Tapi sebelum kita melangkah ke sana agar dapat ridho dari Allah, agar dimudahkan segala urusan, mari kita buka dengan lantunan solawat. Yuk kita mulai lantunan solawatannya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga perjalanan kita mendapatkan ridho dari Allah ya. Tidak ada hal. Oke, gimana Umi sekarang? Ya, kita lanjut aja biar enggak buang-buang waktu juga. Kita ke sana, semoga aja posisinya Ma'emprot sama Kencana Ungu ada di lokasi. Ya, yuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga, mangga. Gimana? Udah sehat, Ustaz? Udah, alhamdulillah sekarang udah enggak mendingan. Mudah-mudahan untuk kesempatan kali ini Ma'emprot sama siapa? Kencana Ungu itu bisa diajak bertobat. Amin. Karena kita di sini bukan untuk melawan orangnya sebenarnya, tapi pengaruh setannya itu. Benar. Kasihan kalau sampai ajal tiba, belum tobat, belum sadar, kan kasihan. Itu intinya tanggung jawab kita bersama. Boleh beri kesempatan. Masalahnya kita untuk selalu mengajak untuk berbuat baik, bertobat. Semoga aja perjalanan kita ini tidak sia-sia ya. Amin. Masih ingat enggak jalannya di mana? Ke sini. Kelihatannya antek-anteknya ada ya? Ini kesempatan kita untuk masuk ke situ. Mari kita langsung. Sepi. Kayak biasanya.
Biasanya jauh-jauh kita jalan itu udah suara ngecek-ngecek. Suara ketawa-tawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Tumben sepi. Tumben sepi. Kok pada kemana? Udah pecah belah ya? Kok tumben sepi? Jangan-jangan jebak kami. Pada kemana? Lagi latihan. Oh, lagi latihan. Lagi latihan untuk apa? Mengasah ilmunya mereka. Memprot juga rencana Ungu kedatangan kami ke sini. Hanya ingin mengajak kalian untuk bertobat. Bukan untuk apa-apa. Saya enggak ada niat untuk menyerang kalian. Cuman saya enggak ada henti-hentinya untuk mengajak kalian untuk berbuat baik. Benar. Dan kita tidak ada rasa balas dendam juga karena yang lalu biarlah berlalu. Sekarang intinya saya ingin mengajak dan Umi serta Ustaz Suling mengajak kalian berdua untuk ke jalan yang benar. Saya juga tahu kalian manusia biasa seperti kami. Cuman kalian itu terpengaruhi oleh hasutan-hasutan yang mengisi, merasuki hati kalian. Kami yakin kok mereka itu orang-orang baik ya. Iya. Orang-orang iya. baik ya. Cuman di hatinya itu udah apa? Merasuki pengaruh-pengaruh dari iblis itu Umi. Gimana Mamprot? Saya sama kamu kan enggak pernah ada masalah, ya. Kita baik-baik ngobrol aja Kencana Ungu, Raden Kencana Ungu. Untuk marilah kembali ke jalan yang benar seperti yang udah Selendang Kuning lakukan. Mumpung kita itu masih diberi kesempatan. Saya tetap tidak mau. Saya tetap pada jalan saya sendiri. Iya. Sampai kapan? Sampai kapan, Mamprot? Memang hidayah itu datang dari Allah. Tapi kami ingin berusaha, berikhtiar. Siapa tahu dengan kami datang bisa menyentuh hatimu. Sekalian membawa Kencana Ungu untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Ya, terima kasih untuk kebaikan Umi, Ustadz Suling, dan juga para santri. Tapi saya tetap pada jalan saya sendiri. Ini pengaruh ininya, pengaruh iblisnya, pengaruh setannya udah begitu macam udah melekat gitu Umi, melekat di hatinya mereka. Jadi susah. Tetap mau tobat. Cari jalan sendiri aja. Tobatlah biar kamu jadi laki sejati. Mumpung kalian masih belum ajal, mumpung masih diberi kesempatan. Kami di sini selalu ingin mengajak untuk berbuat baik. Mengajak untuk apa? Kembali ke jalan yang benar. Kalau seperti ini, kalian nanti takut menyesal di akhirnya kalian nanti. Kita enggak maksa, kita cuma mengajak. Intinya kita mengingatkan, kesempatan itu tidak datang dua kali. Ngapi, ingat baik-baik. Ya kalau memang merasa baik, mari ikut kami. Ikut kami. Ikut lah semak ini. Anak diri kok. Jadi gimana Kencana Ungu? Apakah kalian masih kekeh? Apa tetap ingin menuruti hati kalian? Apa kalian mau ikut sama kami? Kamu gak pengen jadi lakai sejati kayak gini terus? Tak, aku pengen sih. Mamprot, ayolah ajak bareng-bareng. Insya Allah kami siap menerima dan membimbing kalian semua. Ya. Jangan disia-siakan waktu yang cuma sesaat. Kita tidak tahu habis ini, besok, detik ini Allah mencabut nyawa kita, Tuhan mencabut nyawa kita. Kita enggak tahu. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, manusia yang merugi, makhluk yang merugi. Yang udah mati itu ingin hidup kembali, hanya ingin bertobat, hanya ingin melakukan perintah Tuhan. Itu pun enggak ada kesempatan datang kedua kali. Saatnya Umi. Astagfirullah. Mumpung masih diberi waktu. Terus ngotot. Kurang ngotot. Kurang ngotot. Kurang ngotot. Kami enggak gelem. Kami jauh-jauh datang ke sini itu hanya ingin mengajak kalian. Karena kasihan, bukan karena benci, bukan karena dendam, karena kasihan pada hidup kalian. Tolong. Kencana Ungu. Enggak gelem. Aku
kurang lapu-lapu. Kita ngajak baik-baik. Ingat ya, saya kesini itu bukan untuk menyerang, bukan untuk berbuat kekerasan, cuma ingin mengajak. Gimana nih mau apa? Kerasan lagi. Ya Allah, kurang nasihatilah Gencana U. Dia lebih darah. Jangan menyerang mereka lagi. Jangan sana lo, jangan ngotot ayo, Pak. Mereka tujuannya ke sini. Kita datang baik-baik. Baik-baik, Raden. Jangan ngotot. Iya. Ayo, no. Kalian enggak apa-apa. Iya, Raden, enggak usah menyerang lagi. Raden. Yo. Kalian enggak apa-apa, kan? Jangan main kayak gitu. Kalau enggak mau ya enggak mau. Kita datang baik-baik jauh-jauh karena kasihan sama kalian. Mamprot. Oh, sekali ya, Mak. Belum, San. Nasihatilah. Ayolah, kita bareng-bareng. Bareng-bareng mencari jalan-jalan yang terang. Kalau sekarang, biar kami di jalan kami. Sampai kapan, Mak? Sudahlah. Belum saatnya. Yang penting, saya sudah tidak akan menyakiti kalian semua. Ini kesedihan buat saya. Terima kasih. Di saat kami ikhtiar jauh-jauh, ingin saudara kami dapat hidayah. Tapi itulah hati. Hati makhluk yang menggenggam hanya Tuhan. Ya wes kali ya wes. Julio, walaupun kami sayang sama kalian, tapi kami tidak bisa menentang kehendak. Terima kasih untuk kebaikan Umi, para santri dan juga Ustadz Ruling. Ya udahlah, mungkin memang Tuhan belum menghendaki kerja kita, usaha kita. Kita percuma ada di sini. Terus ini gimana, Mi? Kami cuma bisa mendoakan. Saya enggak mau ada pertumpahan darah lagi. Ya udah, kami izin pulang. Ya, baik, Umi. Ya udah. Kemari kan untuk mengajak mereka untuk bertobat. Tapi mungkin hanya Allah yang tahu juga hatinya mereka. Benar. Tapi kan? Di situ kami sudah bersikap, sudah bersikap. Kasihan ya. Di situ kesedihan yang mendalam bersikap. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya mereka mau bertobat, mau ikut sama kita, mau kembali ke jalan yang benar. Intinya kita udah berusaha semaksimal mungkin, walaupun untuk kali ini kita belum berhasil, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya mereka bisa bertobat, bisa berbuat baik untuk husnul khotimah nantinya. Amin. Hati yang udah keras, hati yang udah dikuasai iblis, begitu susah untuk ditaklukkan, kecuali itu memang udah dikehendaki oleh Tuhan. Iya. Tapi bukan berarti kita harus putus asa, bukan berarti kita harus menyerah, bukan berarti kita harus berhenti di sini untuk mengingatkan sesama. Tanggung jawab kita. Iya, kita harus selalu berdakwah. Benar. Walaupun apa? Kita harus bertumpah darah. Betul. Itu kita adalah. Harus selalu mengajak untuk berbuat baik, memusnahkan kemusyrikan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan mereka tidak semua pernah mengenal lelah, ya, iya. Mudah-mudahan mereka untuk kedepannya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa berubah pikiran untuk menjadi baik. Amin. Itu aja.
kita akan terus lanjut perjalanan kita. Tidak akan pernah berhenti di sini. Tidak akan pernah berhenti untuk saling mengajak dan menasehati. Ya. Kita jumpa lagi mungkin di hari selanjutnya. Untuk saat ini kita menenangkan dulu hati kita. Agar bisa tertata lagi untuk menghadapi orang-orang amin. Hatinya keras seperti mereka. Dan untuk saudara-saudaraku semua, mohon doanya kami di sini untuk selalu bisa mengajak orang untuk berbuat baik, walaupun kita juga belum tentu baik, tapi insya Allah akan selalu berusaha untuk berbuat baik. Mungkin itu aja. Sudah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.